Hey guys, welcome back with me. Ya, hari ini saya akan membagikan bagaimana cara mencampur tanah untuk kita menanam stroberi. Jadi saya akan menunjukkan tanah campuran yang saya gunakan untuk menanam stroberi. Check this out. Oke, ini dia yang kita butuhkan. Ini tanah biasa. Terus ini tanah pupuk. Kemudian ini kotoran ayam. Ini dia kulit pepaya dan kulit buah pisang yang sudah saya potong kecil-kecil. Dan ini sudah ada kira-kira 4 hari dikeringkan. Dan bukan hanya dikeringkan, karena saya lupa mengangkatnya dari luar, ternyata jadi terkena hujan. Nah, itu dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Sekarang mari kita campur. Jadi teman-teman, yang pertama adalah kita campurkan tanah biasa dengan tanah pupuk tadi. Bisa lihat kan perbedaan warnanya? Inilah tanah di tempat kami, jadi saya memang harus membuat pupuk lebih banyak saat menanam stroberi. Kita campurkan. Jelaskan perbedaannya yang hitam dengan yang coklat. Kemudian kita masukkan kulit pisang dan kulit buah pepaya tadi. Masukkan aja langsung semua. Oke. Setelah kita masukkan juga ini. Ini kotoran ayam, kotoran ternak. Masukkan aja, kira-kira segini sudah cukup untuk tanah. Oke, cukup. Nah, satu lagi yang ingin saya masukkan adalah ini adalah tanah sisa pembakaran. Jadi ini dari abu-abu pembakarannya. Itu akan kita campurkan. Kalau kata orang tua saya sih, itu bagus kalau dibuat jadi tanah untuk pertanian. Nah, kita campurkan aja seperti ini. Campur sampai merata. Karena saya bukan ahli pertanian, jadi sebenarnya takaran saya tidak terlalu pas. Saya hanya membuat kira-kira saja. Tapi sejauh ini hasilnya bagus kok. Kita campur sampai semuanya benar-benar tercampur. Jadi semuanya sudah komplit di sini. Sudah ada pupuknya, pupuk organik dari kompos-kompos. Sudah ada sisa pembakaran. Sudah ada kulit buah pisang dan kulit buah pepaya. Dan sudah ada kotoran ayam. Jadi kandungan nitrogennya sudah di dalam. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah tercampur, ini akan kita biarkan. Dibiarkan dia seperti ini kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu. Baru setelah itu nanti, setelah sudah 1 minggu lebih umurnya, maka sudah bisa kita buat untuk menanam stroberi. Itu dia guys, itulah campuran tanah untuk menanam stroberi. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye.